Border Arab Sajingan telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 lalu. Namun peresmian tersebut belum dibarengi dengan Rotek, sehingga jalur lalu lintas kendaraan di Border Arab Sajingan masih sangat terbatas. Keinginan masyarakat Kabupaten Sambas untuk bisa melintasi Arab Sajingan dengan kendaraan akhirnya terjawab dengan dilaksanakannya uji coba Rotek yang dimulai tanggal 1 April 2018. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas. Dimulai dengan uji coba yang dilaksanakan pada 27 Maret 2018, di mana delegasi Sarawak Malaysia melakukan kunjungan ke Kota Singkawang melalui border Arab Sajingan. Keesokan harinya, para delegasi Sarawak ini kemudian berkunjung ke Kabupaten Sambas sebelum bertolak pulang ke Sarawak Kuching, Malaysia. Di Kabupaten Sambas, para delegasi ini disambut para pejabat dan tokoh masyarakat perbatasan di Kabupaten Sambas. Kemudian dari Kota Sambas, pejabat dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas ikut ke Kuching, Malaysia untuk mengikuti meeting atau rapat evaluasi hasil uji coba trayek Kuching Arab Singkawang yang dihadiri para pejabat pemerintah Malaysia di kantor Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan Sarawak, Malaysia. Hasilnya disepakati bahwa selama uji coba Rotex, mobil kendaraan pribadi jenis sedan, jeep, double cabin boleh masuk hingga diresmikan pada Agustus 2018. Berikut liputannya. Bagi kepada all the agencies kita ada di sinilah. Jadi tujuannya adalah untuk kita sama-sama mendapat pandangan tentang apa yang telah kita buat 2 hari lepas. Jadi tujuan mesyuarat kita pada pagi ini adalah kita hendak melihat sebab untuk merealisasikan proses PIS ini dia agak untuk negeri Sarawak biar saya brief sedikitlah. Dia terpaksa ada kesepahaman kedua buah negara ini. Jadi, supaya kita sama-sama dapat guideline proses ini for the region pun kita terangkan supaya Indonesia pun border. So diduduk juga dengan adanya CIQ Biawak akan membawa impak ekonomi pada dengan dulu. Sebab itu saya mohon dengan ada terlaksananya penerbitan kendaraan daripada Arab Biawak, dia akan secara langsung akan membangunkan ekonomi daripada dulu. Sebab itu dalam show yang saya buat sebelum ini, saya mohon kendaraan yang melalui Biawak kena masuk ke Luluk dahulu sebelum lanjutkan perjalanan ke Kuching. Pertama, mungkin cerita uji coba laluan. Uji coba laluan lintasan ini. Kalau tadi untuk bis, untuk uji coba ini, apa kereta saja kita coba bagaimana dalam upaya kita untuk mempelajari kedua CIQ ini, apa sudah siap. Jadi, kalau ada yang lemah disempurnakan, terus begitu kita resmikan, itu sudah jalan otomatis. Agak bisa berapa? Kita uji coba dulu,
pakai bis, pakai kereta saja, roda empat. Mungkin itu bisa dipertimbangkan. Itu saran-saran kita dari pemerintah daerah Kota Sambas. Dan itu memang harapan kita untuk PLN ini. Sudah, saya dibenarkan mobil daripada Malaysia. Ya. 1 April. Dua-dua boleh lah. Kalban boleh masuk kucing ya? Boleh. Berkat ya? So, kucing boleh masuk kalban. Bupati Sambas, Haji Akbarun Syahili sangat bangga dengan telah dibukanya border Arab Sedingan ini. Apalagi Rotex akan segera diresmikan. Bupati yakin dengan dibukanya lintas batas negara ini akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur atas perkembangan-perkembangan yang terjadi khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas. Kita bersyukur pertama atas perjuangan pendahulu kita membuka perbatasan, ya, membuat jalan ke wilayah perbatasan, dan alhamdulillah respon pemerintah pusat begitu besar untuk terbangunnya pos lintas batas negara yang alhamdulillah hari ini sudah sangat-sangat megah dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Dan tentu upaya lain yang kita inginkan adalah bahwa jalan menuju ke perbatasan dari Kota Sambas sudah sangat baik dan membanggakan untuk kita semua. Dan kebutuhan cepat sementara masyarakat Sambas agar komunikasi, transportasi dengan wilayah perbatasan khususnya negara sebelah, negara tetangga kita yaitu Malaysia, Malaysia Timur berjalan lancar, maka upaya kita selanjutnya adalah bagaimana kita menghadirkan Rotex di perbatasan. Karena sebelumnya kita tahu bahwa masyarakat Sambas yang dekat dengan perbatasan ini ketika akan ke Kota Kuching atau ke Sarawak atau ke wilayah perbatasan lainnya, ke negara tetangga, harus mengambil Rotex di Antiko. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara kita punya lintas batas yang memang sudah dibuka. Awalnya dibuka adalah untuk orang dan barang saja. Tetapi untuk kendaraan belum dibuka dan belum diperbolehkan. Oleh karena itu, upaya yang terus kami lakukan adalah menghadirkan Rotex di pos lintas batas negara yaitu Aruk Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Alhamdulillah dengan upaya yang sangat-sangat serius dari kami dari berbagai macam pihak, ya, dimulai dengan Sosek Malindo, kami suarakan soal ini. Soal Rotex harus hadir di pos lintas batas Aruk Sajingan Besar. Ketika pertemuan Sosek Malindo di Singkawang sudah kami suarakan, kami minta dalam waktu dekat harus diadakan uji coba, bahkan dihadirkan Rotex supaya masyarakat kami yang ingin berkomunikasi, ziarah, silaturahim dengan family atau mungkin berobat atau mungkin mengunjungi saudara-saudara mereka di sana dengan mudah tanpa harus ke Antiko. Alhamdulillah mereka pihak Malaysia menanggapi dan upaya kami juga terus kami lakukan menghadap, melapor ke Bapak Gubernur Kalimantan Barat, ya, untuk bagaimana beliau mengupayakan agar secepatnya Rotex itu hadir. Kemudian juga kita berhubungan dan komunikasi dengan Ketua DPD RI Bapak Usman Sabtaodang. Kemudian juga kita sampaikan kepada DPR RI. Kemudian juga kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang di sini, khususnya PLBN Perhubungan dan instansi-instansi pertikal lainnya yang hadir di pos lintas batas. Alhamdulillah pada tanggal 1 April pos lintas batas negara telah menghadirkan Rotex. Artinya bahwa kendaraan-kendaraan pribadi, yaitu yang non bus dan minibus, itu bisa hadir di sini. Jeep pribadi, sedan, itu bisa hadir di sini dan bisa lewat langsung menuju negara sebelah. Begitu juga sebaliknya, kawan-kawan saudara kita dari negara sebelah juga dengan
leluasa dan mudah untuk masuk ke Indonesia, khususnya ke Sambas, lewat Aruk. Nah, alhamdulillah juga uji coba trayek juga sudah dilakukan. Uji coba trayek juga sudah dilakukan pada bulan April juga, ya, bahwa trayek Kucing Aruk Sambas Singkawang dan Singkawang Sambas Aruk Kucing itu sudah diuji cobakan. Insya Allah pada bulan Agustus nanti, ya, kita akan launching resmi trayek dan rotek, karena ini masih uji coba, tapi alhamdulillah uji coba tapi berjalan semua dengan lancar. Apa yang dilakukan oleh PLBN sudah sangat-sangat menyenangkan, memberikan angin segar kepada masyarakat Sambas, khususnya mereka yang ingin berkunjung ke Sarawak mengunjungi saudara dan family mereka. Begitu juga masyarakat Sarawak untuk mengunjungi saudara dan sanak mereka yang ada di Sambas juga dengan mudah hadir di sana. Nah, kemudian upaya yang terus akan kita lakukan adalah berkomunikasi dengan BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Jakarta, bahwa kita harus menghadirkan land port atau terminal barang internasional. Ini pertanda bahwa di sini akan hadir sebuah kegiatan perdagangan ekspor impor antar negara, karena akan hadir yang namanya terminal barang internasional. Nah, ini berarti bahwa perekonomian di perbatasan akan marak, ya, aktivitas ekspor impor, aktivitas perdagangan, aktivitas jual barang, hadirnya masuk dan di barang itu akan semakin marak. Saya berharap betul-betul kepada semua masyarakat khususnya di perbatasan untuk memanfaatkan kondisi ini agar betul-betul memberikan efek yang positif untuk pengembangan bahkan peningkatan ekonomi, taraf ekonomi masyarakat yang ada di perbatasan khususnya di Kabupaten Sambas. Terus kita akan lakukan komunikasi dengan BPP dan pihak terkait instansi vertikal lainnya yang ada di PLBN ini. Kita komunikasi dengan pihak Jakarta, khususnya perhubungan, karena nanti terminal barang itu adalah domain dari perhubungan. Tetapi terus kita komunikasikan, bahkan arahan Presiden adalah bahwa dalam waktu dekat pos lintas batas itu harus memberikan efek ekonomi, efek peningkatan ekonomi kepada masyarakat perbatasan. Oleh karena itu disambut secara cepat oleh Menteri Kemaritiman agar semuanya dipercepat, termasuk diantaranya adalah hadirnya terminal barang internasional. Wakil Bupati Sambas, Haji Hariah, ikut mengomentari lintas batas negara ini. Dengan dibukanya Rotex, tentu akan memperlancar jalur kendaraan yang akan menuju kedua negara. Selain itu, juga akan memiliki dampak positif dalam pembangunan Kabupaten Sambas di segala sektor, terutama sektor ekonomi. Dampak dari dibukanya PLBN Aruk Sajingan yang langsung mengakses ke Malaysia ini tentu saja sangat menguntungkan untuk kita di Kabupaten Sambas. Pertama tentang bagaimana transportasi itu menjadi lancar. Kalau selama ini jarak tempuhnya cukup jauh ketika misalnya harus ke Malaysia untuk membeli protek itu harus ke sana. Nah, saat ini karena memang masih uji coba untuk menyiapkan semua, ini nanti bulan Agustus insya Allah kita sudah bisa keluar masuk. Nah, dampak yang menguntungkan misalnya untuk di berbagai bidang, misalnya di dalam ketenaga kerjaan. Kalau selama ini tenaga kerja kita harus mutar lagi, tapi kalau sekarang sudah melalui jalur daerah kita, sehingga bisa dipotong biaya-biaya yang dimungkinkan dalam pengiriman tenaga kerja. Kemudian juga tenaga kita yang kerja yang ada di sana, kalau hari-hari lebaran ataupun hari-hari yang memang di mana mereka harus kembali kepada keluarganya, itu bisa langsung lewat ini. Kemudian tentu saja keuntungan di bidang ekonomi, produk-produk kita dari produk-produk perkebunan, perikanan, kemudian produk
dari UMKM itu bisa diperkenalkan, bisa dijual kepada negara tetangga. Kemudian juga menarik investor dari negara tetangga untuk menanamkan modalnya dan berinvestasi di Kabupaten Sambas, karena terbuka peluang di bidang perikanan, misalnya ikan tangkap, kemudian ikan air tawar atau sumber daya alam yang lain. Kemudian para wisata ini untuk budaya yang kita miliki itu bisa dikenal ke mancanegara, tentunya lewat perbatasan ini. Misalnya salah satu tenun Sambas yang selama ini diminati mungkin bisa dikenal secara luas. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Insinyur Arifidiar, merasa peran pemerintah daerah sangat besar dalam upaya pembukaan border Aruk Sajingan ini, dan masyarakat Kabupaten Sambas harus siap. Apalagi lintas batas negara ini akan dibuka seluas-luasnya, terutama bagi kendaraan. Saya kebetulan hadir, Bapak Bupati ada, semua kita ada. Bapak Presiden pada saat itu ingat betul saya. Dalam pidatonya yang saya garis bawahi adalah, jangan sampai kehadiran, kemegahan bangunan dan fasilitas PLBN Aruk ini hanya semata megah, sedap ditempati dan lain sebagainya. Tapi lebih jauh agar itu menjadi sesuatu yang berdaya guna, berhasil guna terhadap meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas umumnya dan masyarakat Kalimantan Barat secara luas. Nah, tentu ini adalah pesan serius dari Bapak Presiden. Kemudian dari segi pemerintah daerahnya, saya sendiri juga mengikuti dan bahkan sering dalam kesempatan-kesempatan tertentu bersama-sama dengan Bapak Bupati Sambas serta jajaran pemerintah lainnya yang beliau bawa pada saat itu. Kemudian kami juga di DPRD, saya menghadiri dengan komisi-komisi terkait. Kita proaktif, berbareng, bermitra, bersama-sama satu pikiran dengan pemerintah. Bagaimana ini supaya betul-betul dapat digunakan masyarakat secara legal, agar pergerakan lalu-lalang lintas batas kedua negara ini benar-benar berfungsi lancar dan memberikan efek domino, efek multiplier efek terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Nah, demikian juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hasil daripada itu semua tentulah sekarang telah uji coba. Kemudian kita berharap hasil uji coba ini betul-betul memberikan penilaian evaluasi yang mana menunjukkan uji coba ini akhirnya berkesimpulan ini memang perlu sekali. Ini perlu sekali, kenapa? Ya memang tidak pun kita legalkan, proses ini berjalan. Jadi kalau tidak legal berjalan, itu semua pihak dirugikan. Pihak yang melaksanakan perdagangan, pihak yang menggunakan fasilitas angkutan kendaraan, itu sembunyi-sembunyi. Pihak pemerintah tidak dapat apa-apa, kontrol juga kurang, sehingga ya akhirnya kayak main kucing-kucingan. Nah, oleh karena itu maka saya tegas mengatakan ini perlu terus kita pantau dan kita jadikan legal. Uji coba selesai, bahkan sampai resmi. Segera kita resmikan ini, dan saya yakin Bapak Bupati Sambas beserta seluruh jajarannya juga fokus memikirkan ini. Sekda Sambas, Urai Tajudin, mengungkapkan bahwa dibukanya Rotex di perbatasan Aruk Sajingan ini merupakan keinginan dan harapan masyarakat Kabupaten Sambas. Dukungan semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, agar Rotex ini segera diresmikan diharapkan segera tercapai. Kasih bahwa dengan dibukanya Rotex sekarang, ini adalah sebagai realisasi dari pada waktu Presiden Jokowi meresmikan border Aruk sekitar satu tahun lebih yang lalu. Di situ sebenarnya keinginan masyarakat Kabupaten Sambas dan pemerintah Kabupaten Sambas, semua unsur termasuk anggota legislatif, ingin segera Rotex ini dibuka.
Nah, terakhir dengan beberapa upaya yang kita lakukan, kita mendekatkan ke Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian. Alhamdulillah kemarin terakhir Presiden Kucing datang ke Sambas dan ke Singkawang. Nah, mereka kita berikan permasalahan, kita paparkan, kemudian mereka meninjau salah satu transit nantinya kalau ini dibuka secara keseluruhan itu pasar Kartiasa itu ada merupakan tempat transit mobil penumpang dari Kucing ke Sambas, Sambas ke Singkawang, PP dan kontinen. Nah, dengan dibukanya kemarin terakhir setelah Residen Kucing itu pulang dari Sambas, malamnya kita ketemu dengan instansi terkait di daerah Kucing, sepakati bahwa sementara Rotek itu yang bisa lewat adalah kendaraan jenis sedan, double cabin, dan jeep. Nah, ini kita sudah bersyukur langkah yang lumaju yang kita inginkan. Nah, kemudian kita harapkan secepatnya paling tidak pernyataan dari Kementerian Perhubungan itu adalah Agustus semua kendaraan untuk Aru yang otak itu sudah tersedia. Nah, ini keinginan kita yang sangat-sangat ditunggukan oleh masyarakat kabupaten. Kita sangat berharap ini adalah peluang untuk perdagangan, arus lintas manusia maupun mereka untuk berobat di daerah Kucing ini. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas, Hajah Luciana Kosasi berharap dengan dibukanya Rotex dan Trayek bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dengan Sambas di segala sektor. Trayek dan Rotex Kucing Sambas Singkawang atau sebaliknya ya, kita harapkan tentunya bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Ya, mulai dari manfaat secara ekonomi, terus juga peningkatan pendidikan, nantinya ada kerjasama pendidikan dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita berharap dengan dibukanya trayek ini, kerjasama dalam bidang apapun, ya, baik itu sosial budaya, ekonomi, pendidikan bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat Sambas pun kita harapkan berperan aktif, ya, dari sisi ekonomi misalnya, bagaimana agar hasil-hasil pertanian kita kualitasnya itu bisa menembus pasar internasional. Jadi teknologi pertaniannya harus lebih baik, ya, cara pengolahannya lebih baik. Kalau perlu kita harusnya hasil pertanian kita itu dari hulu sampai hilir lah, sehingga kita kalau bisa jangan jual barang mentah, kalau bisa itu kita usahakan supaya memang lebih banyak manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat Sambas. Begitupun dari sisi budayanya, misalnya kita bisa memperkenalkan budaya-budaya kita, baik itu dari segi apa kerajaan mungkin ya, dengan berbagai aktivitasnya, juga tenun dan sebagainya bisa kita perkenalkan. Lalu kerjasama pendidikan juga kita berharap mungkin di Sambas ini bisa nantinya, kita kenal orang Sambas kan pintar-pintar, ya, bisa punya lembaga pendidikan yang bertaraf internasional, sehingga dari negara-negara tetangga bisa ke sini, datang ke Sambas, karena memang dulunya kan mereka belajar ke Indonesia. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar, menceritakan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah supaya Rotex ini segera diberlakukan. Saya mengalami pada tanggal 1 April 2018, akhirnya PLBN Arum Biawak dapat dilakukan perlintasan kendaraan, walaupun kendaraannya baru beberapa jenis, yaitu mulai dari sedan, Jeep, station wagon, dan pickup. Dan perjuangan untuk perlintasan ini sangatlah berat. Kita seperti kita membalikkan telapak tangan, walaupun kita sudah tersedia, tapi proses legalitasnya masih panjang. Dan alhamdulillah Bapak Bupati, Bapak Suhaimi dan Jemaria, yang saya selalu berada berhubungan, sudah berupaya untuk mengikuti prosedur tersebut, dan akhirnya sesuai dengan perjanjian di Sosok Malindo dan uji coba trayek Singkawang Sambas Kucing akhirnya dapat dilakukan dan dilakukan rapat di Kucing, dan disepakatilah kemudian untuk uji coba kendaraan tersebut. Lalu dalam berfungsinya trayek tersebut kemudian hari setelah bulan Agustus akan dilakukan rapat Sosok Malindo di Miri, dan di dalam forum itu akan ditetapkan apakah Singkawang Sambas Aruk trayeknya bisa diresmikan. Dan jika dapat diresmikan, maka
seluruh kendaraan dapat beroperasi melalui PLBN tersebut, mulai dari bis dan yang disebutkan tadi. Dan sejalan dengan lalu lintas kendaraan, maka ekspor-impor pun dapat dilakukan jika hal ini sudah resmi. Dan jika ekspor-impor sudah dilakukan, maka otomatis cita-cita dari pemimpin-pemimpin kita terlalu, pemimpin-pemimpin Sambas, yang telah dilintis oleh dari zaman Bapak Sahih Jamil Satu Tati, Bapak Isi Haji Muhammadin Rashid, Ibu Hajah Yuliati, sampai terakhir Bapak Kepala Suhaili, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sambas melalui ekspor-impor akan terwujud. Dan juga Sambas tidak lagi menjadi kabupaten yang paling belakang, tapi sekarang paling terdepan jika PLBN itu dapat disebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Ferry Madagaskar juga menjelaskan bagaimana strategi-strategi yang telah dilakukan dalam upaya mempercepat proses pembukaan Rotex di Aruk Sajingan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sejak PLBN Aruk Biawak selesai dibangun dan ruas jalan dari Sambas sampai ke Aruk selesai dibangun, PLBN Aruk Biawak belum dapat difungsikan untuk perlintasan kendaraan roda 4, tapi hanya untuk manusia saja. Hal ini terjadi karena belum tersedianya rotek di PLBN Aruk. Untuk menyiapkan rotek ini memang diperlukan 3 instansi, yaitu mulai dari kepolisian, asuransi, dan perhubungan. Untuk asuransi dan kepolisian itu tidak masalah rupanya di PLBN Aruk. Yang bermasalah itu hanya dari perhubungan, personel perhubungan. Rupanya setelah saya mempelajari, personel dari perhubungan ini harusnya dari Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan tidak punya personel untuk ditempatkan di PLBN Aruk. Selanjutnya dengan diskusi dengan Pak Bupati, akhirnya kita jumpa dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat dan kita mengusulkan dan disepakati bahwa personil dari Dinas Perhubungan Kota Sambas kita pindah status ke Kementerian Perhubungan menjadi pegawai pusat, dan selanjutnya Kementerian Perhubungan menugaskan mereka ke PLBN Aruk dan alhamdulillah itu cepat terrealisasikan. Dan sejalan dengan tersebut diikuti dengan adanya uji coba trayek dari Kucing Sambas Singkawang dan Singkawang Sambas Kucing. Dan dalam uji trayek tersebut kami dari Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah Sambas, karena kita berkeinginan supaya PLBN Aruk cepat terbuka, maka kita layani kegiatan tersebut dengan maksimal, mulai dari penyambutan, mulai dari penyampaian data-data, mulai dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di kita sampaikan semua. Dan selesai uji coba trayek tersebut, diadakan rapat di Kucing antar dua negara, yaitu antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kucing. Dan dalam proses rapat tersebut, PLBN Aruk masih belum juga dapat untuk dilewati oleh kendaraan karena ada permasalahan yang disampaikan oleh dari bagian Dinas Pekerjaan Umum Kucing. Mereka mengatakan bahwa pada waktu mereka uji coba kendaraan bis dari Kucing ke PLBN Aruk itu kecepatan 60 km per jam, itu memenuhi syarat. Sedangkan dari PLBN Aruk ke Sambas dan Singkawang itu kecepatan hanya 30 km per jam. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor penghambat yang harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi maupun nasional, yaitu pertama banyaknya kabel-kabel yang melintang di atas jalan, kabel listrik, kabel telkom. Lalu kedua banyaknya persimpangan-persimpangan yang bahu jalannya kecil sehingga mobil bis untuk melakukan tikungan itu agak lambat. Dan terakhir terdapat satu bundaran di Kota Sambas, itu mobil bus baru bisa melakukan pemutaran itu kurang lebih 15 menit. Jadi rata-rata kecepatan bis dari PLBN Aruk ke Sambas dan Singkawang itu baru mencapai 30 km per jam.
diskusi itu panjang dilakukan di Kucing karena beberapa faktor penghambat dari uji coba ini, dan setelah kita memberi keyakinan kepada pemerintah Kucing dan pemerintah pusat, akhirnya mereka sependapat bahwa PLBN Aruk hanya diberi kesempatan untuk melaksanakan uji coba saja. Dalam uji coba tersebut, sesuai dengan peraturan di Sosekmalindo, itu hanya untuk kendaraan tertentu, yaitu kendaraan jenis jeep, sedan, double cabin, itu yang diperkenankan untuk lewat. Dan alhamdulillah, saya pada waktu yang menghadiri sangat antusias dan gembira karena PLBN Aruk sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dalam rangka untuk melintaskan manusia dan barang dari kedua daerah, dan itu pun saya pikir sudah mulai mengangkat perekonomian kita. Dan persetujuan tersebut merupakan bukti keseriusan dari pemerintah kita, Pemerintah Kabupaten Sambas, dan itu merupakan hasil kerja yang cukup lama untuk memperjuangkan cita-cita dari bupati-bupati kita sebelumnya, yaitu mulai dari Bupati Bapak Safi Jamil, Bapak Insinyur Burhanuddin Ar-Rasyid, Ibu Ajah Juliarti, dan terakhir Bapak Abah Suhaimin Suhaili, yang terus mendukung kami sehingga proses perlintasan kendaraan dapat dilakukan di PLBN Aruk. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan dari proses terkendalanya perlintasan di PLBN Aruk. Tak hanya para pejabat Kabupaten Sambas yang antusias dan memberikan komentar positif terhadap uji coba Rotex ini, mantan pejabat seperti mantan Bupati Sambas Insinyur Haji Burhanuddin Ar-Rasyid, Juliarti Juhardi Alwi, mantan Sekda Sambas Jamiat Akadol, serta tokoh masyarakat Abdul Qadir juga memberikan pendapat positif terhadap dibukanya pintu lintas batas negara ini. Sebenarnya ide awal untuk membangun perbatasan itu dimulai oleh Pak Bupati sebelum saya, yaitu periode 1991 sampai 1996, Bapak Konon Sapi Jamil. Jauhlah yang punya ide untuk bagaimana memulai pembangun daerah perbatasan. Ya. Namun pada saat itu, belum otonomi, baru otonomi percontohan. Jadi dana sangat terbatas, ya. Kemudian infrastruktur belum ada, segala macam. Dan ibu kota masih di Singkawang, kita belum dimekarkan. Itu periode 2001 sampai 2006, saya maju sebagai bupati. Dan saya mencoba meneruskan apa yang menjadi gagasan Bapak Sapi Jamil. Seminggu setelah saya jadi bupati, saya berangkat ke perbatasan, jalan kaki. Gimana kondisi pada saat itu? Pada saat itu kami harus pakai speed dulu dari Sambas ke Sentimo. Dari Sentimo itu, dari Sambas ke Sentimo jalan kaki, jalan speed 2 jam. Saya itu naik ke darat, jalan kaki di tengah hutan. Itu 14 jam jalan kaki di tengah hutan. Jadi memang tidak ada infrastruktur segala macam. Saya mencoba konsultasi dengan staff. Dengan staff, dan saya masih ingat Pak Isun Ferry Madagaskar, beliau memberikan saran, Pak, kita bangun dulu jalan. Oke, memang benang merahnya ya, untuk membangun di sana tidak ada yang lain, jalan harus kita buat. Tetapi kemampuan daerah tidak kuat, ini harus kita jadikan jalan nasional. Pemerintah pusat harus turun tangan membantu. Nah, kita ceritakan ini bertemunya antara keinginan rakyat dengan keinginan pemerintah jadi satu, sehingga rakyat berkorban, pemerintah berkorban, selesailah jalan ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sambas yang terlewati oleh jalan Stargis Nasional ini, yang dengan sukarela menyerahkan lahannya 2 meter kiri dan 2 meter kanan, sehingga selesailah ini. Tetapi tugas kita belum selesai. Bagaimana tingkatkan ekonomi rakyat dengan memberikan keterampilan-keterampilan kepada masyarakat luas untuk menyongsong dibukanya border ini. Ya, ada roteknya nanti. Jangan sampai nanti orang mulai
orang Malaysia bawa duit katakan 5.000 ringgit utuh uangnya, dia langsung ke Singkawang. Dia tidak berbelanja di Sambas, kan tidak ada strategi yang menarik buat mereka. Nah, harapan saya kepada Pemda yang sekarang ini cepat latih rakyat, siapkan untuk bagaimana termasuk hasil pertanian, petai, nanas, rambutan segala macam kita pasarkan sepanjang jalan dari Sajingan sampai Kota Sambas. Itu desa, karena masing-masing desa membuat pasar rakyat dari dana masing-masing desa, sehingga nanti orang bisa beli semangka di situ, beli rambutan, macam-macam produk-produk lokal. Dan ini harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Sangat surprise ya, sangat bangga, sangat senang bahwa apa yang sudah diperjuangkan oleh rakyat Sambas sekarang insya Allah terwujud ya, dalam waktu tidak lama lagi, dan hari ini dicoba. Ini memang cita-cita kita semua dalam rangka meningkatkan ekonomi, kemudian di sisi aspek yang lainnya juga kita memang perlu akses yang dekat. Kemudian ini kan sudah lama dibuka ini ya, tetapi banyak sekali aturan-aturan sehingga terkendala gitu. Dan banyak yang dirugikan. Saya merasa dirugikan. Iya. Karena apa? Karena dulu sebenarnya ini sudah zaman saya. Iya. Zaman sudah kita sudah mengadakan kerjasama, tetapi tidak terlaksana karena proteknya saya belum dibuka. Iya, nah, makanya selamat saya dan terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi peluang baru bagi Sambas ke depan untuk lebih maju. Ya. Terima kasih dari kawan-kawan media. Ini adalah kesempatan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah maupun Indonesia yang telah menetapkan Rotek untuk bisanya masuk bolak-balik kendaraan exit ke Malaysia maupun dari Malaysia ke Indonesia. Ini adalah sebenarnya buah hasil dari perjuangan lama dari zamannya Bupati Sambas Pak Burhanuddin Ar-Rasyid yang pada saat itu memimpin Kabupaten Sambas yang punya semangat luar biasa untuk membangun Kabupaten Sambas ini khususnya daerah perbatasan, dan didukung oleh kawan-kawan ya, terutama dari PU, dan kita juga siap pada saat itu menyiapkan alat untuk membangun jalan. Walaupun sebenarnya pada saat itu begitu sulit kita untuk mendapatkan, karena dengan alasan daerah itu adalah daerah lindung ya, hutan lindung. Kita juga tidak menyalahkan pemerintah, tetapi dengan berbagai upaya kita akhirnya dapat meyakinkan pemerintah. Karena yang kita bangun adalah untuk rakyat kita. Di perbatasan mereka adalah orang warga negara Indonesia yang ber-KTP Indonesia dan beralamat di Kabupaten Sambas. Berarti itu harus juga mendapatkan perhatian. Dan ternyata setelah dilakukan pembangunan jalan oleh PU dan sampai sekarang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, dan sekarang hasilnya sudah dapat kita buktikan bahwa sekarang mulai kemarin pihak Malaysia dan Indonesia sudah sepakat untuk membuka akses kendaraan masuk keluar masuk. Jadi ini sebenarnya suatu, itulah yang ditunggu sebenarnya oleh masyarakat sudah cukup lama. Dan dengan demikian ya, kita berharap ini tidak ada masalah, terutama kita juga menghimbau kepada kita semua. Nah, kenapa kita semua? Karena nanti sudah ada bolak-balik ini, tentunya kan jalan ini harus lancar gitu kan. Nah, jangan sampai ada nanti di jalan ada yang mengganggu. Kalau menurut kita, jadi insya Allah akan menambah perkembangan ekonomi untuk rakyat. Dengan adanya ini berarti hasil-hasil tanaman rakyat, hasil-hasil perikanan dapat dibeli oleh pihak Sarawak. Karena kita sudah ketemu seminggu yang lalu sama Ketua Menteri dengan Pak Bupati, bahwa beliau sangat mengharapkan hasil-hasil dari Kabupaten Sambas untuk mengisi kontrak makanan yang dibuatnya dengan Singapura. Jadi di sana disediakan
kapal terbang kargo ulang alik satu hari dua kali untuk mengangkat hasil. Kalaupun kita ada, katakanlah namanya di Sambas ini buah labu, ada 2 ton satu hari, siap di sana nampungnya. Nanas 2 ton satu hari, siap. Jadi sangat menguntungkan untuk kita pada sektor pertanian lah yang pertama. Yang lain-lain nanti itu kan sudah berkembang sendiri dengan adanya pertukaran barang kan, adanya Rotek ini. Nah, tapi menurut saya Rotek ini sudah terlambat sebetulnya. Karena ini kan sudah diresmikan oleh Presiden Februari tahun lalu. Satu-satunya bangunan yang diresmikan oleh Presiden tidak berfungsi, inilah kira-kira border Aruk ini. Jadi terlalu panjang rentang kendalinya sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan cepat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan dengan hari ini ada kunjungan dari uji coba dari Malaysia, semoga dapat segera dibuka. Yang jelas kalaupun tidak bisa untuk kendaraan yang besar seperti bis dan kontainer dan lain sebagainya, bukalah dulu untuk masyarakat yang pakai roda 4 atau pribadi. Harapan kita Pati Sambas akan terbawa perkembangan ekonomi dan berarti menambah penghasilan kita lah untuk anak negeri. Dua, 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 dua